Halo sang pengamat, kembali lagi di channel Pengamat Gagal. Kali ini kita akan mengamati seorang kakek yang tidak bisa dikalahkan oleh fuckboy. Seiring berkembangnya zaman, fuckboy menjadi tujuan bagi anak muda masa kini. Karena dengan jadi fuckboy, anak muda sekarang bisa ganti-ganti pasangan yang cantik. Dan inilah tips menjadi fuckboy dari kakek ini. Terus kalau bisa netizen jangan bakung, nanti sama Stefani lek uang sampean habis yo ditinggal. Ya ora mungkin to. Wong Stefani gak iso gak butuh duit. Kita bersahabat. Nani? Nice. Yang bisa membuat kita semangat dalam bekerja. Oke sayang, betul? Betul. Oke, seperti ini. Cara mendapatkan wanita, apalagi ABG, bagi Mbak Kung itu gampang. Damn! Yang penting, nomor satu, cukupi kebutuhannya sesuai dengan kemampuanmu. Jangan bicara mulu-mulu, jangan janji yang wah-wah. Terus perempuan jangan dibahas masa lalunya. Sayangi dia, jangan dibanding-bandingkan. Oke, saudaraku. YOLO! Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wait a minute. Yang keberapa Mbak Kung? Orang kamu yang terakhir ya? Yang terakhir. Wih, jangan ke laki-laki lain. Enggak, Mbak Kung juga ya. Terus lalu giginya habis sih gimana? Tetap cinta lah. Lanjut. Amin, amin. Ri, golek bojo ngene iki lho Ri. Putih langsing wangi. Cik nom Ri. Dadi awak dhewe cek iso sregep nyambut gawe Ri lek bojone ayu Ri. Ya Kak Ri. Yo ngene iki Ri dadi wong lanang Ri. Golek pasangan sing ayu Ri. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple.